Halo Sobat Gamers di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia dimanapun kalian berada. Masih di Internet Cave Simulator 2. Nah, seperti biasa sebelum mulai saya akan setting dulu. Karena ini sensitivitinya harus dikurangi, kalau tidak itu nanti efeknya akan seperti ini. Nah, jadi agak pusing dilihatnya kalau nengok kiri kanan itu ya. Makanya saya akan kurangi dulu. Nah, udah nggak terlalu. Entah kenapa, kalaupun udah di setting, ketika mulai main lagi, selalu kembali ke settingan awal. Entahlah, mungkin developernya sengaja bikin seperti itu. Nah, pada video ini, kita akan membahas mengenai cara crack. Ya. Crack kan di layar monitor kita itu nanti ya, ketika di cafe itu ada pilihan crack sama yang apa bagian CMD itu, CMD DOS. Kita akan crack game. Nah, sebelum itu jangan lupa sobat gamer semuanya untuk selalu like dan subscribe video-video saya, karena saya akan terus membagikan video tentang game-game yang asik buat dimainkan. Nah, ini kita udah di luar dari udah lantai 3 ya. Apartemen kita. Kita mulai berjalan menuju cafe. Internet cafe ya. Ya, udah sampai. Ini dia AA.net. Buka. Nah, sebenarnya mati lagi listriknya tuh. Nyalakan dulu. Nah, sebenarnya untuk kenapa suka kayak gitu sih ya pagi-pagi? Ini sudah ada geletakan, dua kacau. Atau kenapa ini? Mungkin ada orang yang masuk kali. Dan hilang ya. CPU hilang. Ya ada ini. Nah. Apa ini? Kenapa ini? CPU-nya hilang katanya. Nah, situ. Nah, nyala. Apa ini juga? CPU-nya nggak ada. Ada ini, ah. Suka ngaco nih. Nah, dilihat dari warnet yang saya udah buat ini, Sobat Gamer bisa melihat sendiri. Ini udah yang bintang 5, yang paling mahal ini juga sama. Ini juga udah meja, kursi, layar, keyboard, mouse, ya. Semuanya udah yang bintang-bintang 5 semuanya. Ini udah pasang seperti ini, AC. Ya, gambar. Ya, ini juga sama gambar-gambar ya, hiasan. Pasang semua, ini juga udah yang bagus-bagus semuanya. Nah, ini juga ya VR walaupun 2 tapi ya udah bagus-bagus. Jadi penghasilan kita ini dari warnet udah kenceng banget sekarang ya. Jadi sebenarnya nggak ada lagi yang perlu dilakukan ya, termasuk ini juga udah bekerja. Cuman saya nggak terlalu memperhatikan gimana cara kerjanya. Jadi mungkin sobat gamer bisa bagi-bagi informasi mengenai mining ini. Nah, terus yang akan saya bahas pada video ini adalah seperti tadi saya bilang di awal video ini, bahwa kita akan ngebahas masalah ini dia, masalah crack. Nah, kita nggak buka warnetnya dulu ya, supaya kita fokus dari ngebahas masalah crack ini. Nah, sobat gamer tentunya udah mendownload ini ya, kan di bagian aplikasi di sini. Perbesar dulu. Oh, ada yang minta bayaran.
apa ini? Oh, gajian dia. Pelayannya gajian. Dan di bagian aplikasi ini, nah, di sini kan ada bisa di-download. Nah, ini CMD ya. Di-download. Nah, itu nanti fungsinya sobat gamer semuanya. Kalau udah di-download kan ada di layar di sini depan nih. Ini fungsinya nanti buat nge-crack. Salah satu fungsinya mungkin itu ya untuk sementara ini. Jadi kita crack sini. Nah, ini kan dia minta ya untuk ganti IP katanya. IP komputer kita ya. Kita minimize dulu. Kita buka CMD-nya. Nah, seperti ini. Kita buka lagi yang tadi. Nah, kita akan nge-crack sebuah game. Seperti ini ya. Nah, sini ada petunjuknya. Ya, ada petunjuknya. Nah, dimasukkan IP-nya. Nah, kita masukkan IP yang ini. Nah, jadi ketik join server. Nah, kita masukkan yang hijau ini, ya IP yang hijau ini. 124.155.13.54. Seingat saya ini setiap kali main ini IP ini selalu berubah-ubah. Nah, jadi nanti nggak bisa mungkin sama. Termasuk oh, kok salah ya? Kita coba lagi. Kayaknya saya kebanyakan spasi kayak tadi. Join server 124. Iya bener tuh terlalu. Ada dua kali spasi kayaknya. 155 titik 13 titik 54. Coba. Nah, ya muncul layar seperti ini. Nah, ini kita gunanya untuk nge-crack sebuah game. Ya. Ini. Nah, ini Warcraft ini udah berhasil di-crack ya. Nah, ini minta dia apa order ada kita bisa. Nah, kita bisa kirim CD-nya. Nanti kita bagaimana cara membuat CD-nya nanti saya apa perlihatkan di video ini. Kita lihat dulu mana yang pesan CD tadi. Ini kayaknya ya, ini ya. Ini kayaknya itu tuh. CD-nya ada di mana? Ini. Nah, kita kan tadi udah nge-crack gamenya ya, yang Warcry. Sini dulu. Deket club. Aduh. Hah? Diambil semprul ah. Kita ketahuan polisi ya elah. Aduh, bentar, kita harus beli dulu CD-nya ya. Nah, kita untuk crack itu nanti kita harus beli CD dari sini. Kita beli dulu lah cadangan. Ketahuan, jadi nggak boleh ketahuan ya sobat gamer itu. Kita jual dulu yang kosong ini. Ya, kita terpaksa nge-write ulang.
Apa nggak boleh lari ya? Ya sih, dulu. Nah, tulis dulu di sini. Buka dulu ini CD roomnya, kita buka dulu. Nah, kita tempatkan di sini. Kita tutup. Terus kita crack ya, write CD. Kita tunggu sampai selesai. Bunyinya itu loh, bener-bener bunyi CD writer kayak jadul banget gitu. Nah, udah selesai, kita ambil mana CD writernya. Aduh, eh, kenapa sih juga harus menghadap ke sebelah sini ya? Harusnya menghadap sebelah sana lebih gampang. Ambil ini dia, aku nggak, nah, kita ambil, kita masukin ke tas. Kita bawa lagi ke tempat yang tadi. Semoga ini nggak ketahuan polisi. Jangan lari, jangan lari, jangan lari, ketahuan nanti. Jangan sprint, maksudnya. Nyantai aja, nyantai. Low profile. Oh, itu tuh udah ada tuh orangnya. Udah nunggu dia kelamaan, bosen, bete. Mana orangnya? Ini kali ya? Mana sih? Ini kah? Ini kayaknya nih. Kita harus pegang kali ini nih. Tangan. Nih, jadinya bang. Oh, dapat uang. Nah, jadi kita ibaratnya di sini membajak sebuah game ya, di crack di game. Bajak sebuah game. Ada yang beli. Jadi membajakan sebuah game itu ilegal, sobat gamers ya. Jadi buat sobat gamers yang membeli game bajakan, ya was. Ya tapi ini sebenarnya pembajak juga mungkin bisa. Gimana ya? Ya kita lanjut saja. Nah ini. Nah, bagaimana cara mengcrack ini game ini? Ya, kita cari yang mudah saja ya, yang mudah yang seperti ini. Nah, ini cara cracknya itu sebenarnya ada di kejelasan di sini nih, di penjelasan di sini. Ya, kita akan mengcrack game itu, kita ketik dulu ya, buka dulu mana CMD-nya tadi? Nah, yang ini. Jadi kita ketik dulu send package, nah terus diketik ID gamenya. Kan di sini ada ID game nih. Nah, kita mau ngecrack game yang gampang aja dulu ya, yang gampang di crack. Di sini tulisannya easy, medium, ya kita yang easy aja. Kita tulis dulu send, jangan besar semua. Nggak bisa, dia harus kecil semua. Send package, masukkan ID-nya 39LJHZ7M46. Nah, nanti kita akan masukkan jumlah, apa ya istilahnya ya, pokoknya jumlah menentuk jumlah berapa kali menentukan port yang benar untuk mengcrack si game ini. Jadi kita ketik aja seperti di cara yang dicontohinnya, kita ketik 50 aja. Mungkin nanti akan
suka gagal gitu, tapi ya makanya oleh karena itu, karena ini ada kemungkinan gagal, jadi kita copy dulu ya, copy Ctrl C ya, kita copy dulu, nanti kalau gagal kita tinggal paste lagi ya. Sip, coba. Nah, dia akan mencari port yang benar untuk nge-crack game ini. Dari kalau gagal nanti kita harus mengulangi. Tuh kan, the system has detected. Coba, diketahui ya. Jadi kita ulang lagi. Tinggal di paste aja. Paste lagi. Oh, bisa ya? Oh, kita kurangi jumlahnya. 40. Nah, bisa aja jalan lagi. Yo, ketemu, 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 ketemu. Mana ini? Nah. Ya. Oh. Komplit, tapi nggak ketemu nih portnya berapa ya. Nggak ketemu, ini belum ketemu ini. Kalau ketemu port, nanti tulisan di situ port yang betulnya berapa gitu. Kita masukkan lagi yang 50. Aduh, diketahui lagi, ketahuan lagi. Coba kita coba 45. Is. Oh, nunggu itu ya. Nah, duh, ketahuan lagi. Berapa nih? 40. Gak bisa. Masih harus nunggu ini. Berapa? 30. Belum ketemu juga ini. Coba lagi yang 50. Nah. Mana? Aduh, deteksi lagi ini. Gimana ini? Kita ambil yang 20. Nggak bisa. Tunggu, cuma beberapa detik. Ya, kita coba lagi. Yes. Semakin besar jumlah PC package yang kita masukkan itu 40, 30, 50 itu makin gampang untuk dideteksi ya, jadi makin gampang untuk gagal. Tapi nggak ketemu ini. Portnya nggak ketemu lagi. Masih nunggu.
Masih nunggu beberapa detik. Belum bisa, 1 detik lagi. 1 menit lagi, maaf. Nah. Ayo ketemu lah, ketemu. Ah, ketahuan. Coba kita masukkan 100 ya. Tunggu 10 menit katanya. Coba, udah bisa belum? Nah. Belum ketemu ini. Tahuan melulu. Coba di 20 kita coba. Ketahuan lagi. Aduh. belum sukses sukses ini sobat gamers ya. Aduh, ketahuan terus. Nunggu lagi 13 menit. 13 menit in game maksudnya ya. Depan 13 menit itu waktu asli kita. Kirim. Ayolah, 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 ayolah. Aduh. Ya, ayolah. Teman lagi. Ini isi nggak isi ya? Pilih isi malah nggak isi. Kirim. Ya, komplit. Tapi kita nggak nemu ini, nggak nemu portnya. Belum nemu, belum nemu. Ya, kita 10-10 aja lah.
Kita send package-nya 10-10 biar nggak gagal-gagal terus. Nah. Sekali lagi, makin banyak package yang dikirim, itu makin gampang terdeteksi. Kirim lagi. Belum menemukan juga, Sobat Gamers. Udah 90, ini belum ketemu juga portnya. Ini udah 100, cuy. Buat gamer semuanya udah 100 ini. Belum nemu juga portnya. Ini harus port berapa ini? Nah, dapat. Correct port phone berapa ini? 122 ya, 122. Nah, kita sekarang nah seperti di sini ya keterangannya ya crack. Nah, sebutin ID gamenya. Correct portnya berapa? Tadi 122 ya. 122. Kita ketik crack. Terus 39 L J H Z 7 M 46. Kita masukkan portnya tadi 122 yang betul. Kita enter. Kita sedang nge-crack gamenya ini. Aduh, ini nggak boleh dilakukan ya sahabat gamer ya. Ini merugikan developer game ini kayak gini ya. Aduh, jadi langkah baiknya kita beli game yang aslinya. Tapi ya masing-masing juga sih, terserah. Nah, kita nge-crack gamenya. Nah, udah ya, udah selesai. Nah, kita temu di sini. Tutup dulu ini. CMD-nya kita tutup dulu. Nah, udah dua nih. Tadi kan yang ini baru kita crack nih. League of Dot 4. Hehehe. Nah, kita akan membajak CD-nya ini. Ya, ada order nggak nih? Wow, Warcry ada 3, coy. Ada 3 ini request Warcry. Ya, nah, jadi ordernya ada, nanti kita tinggal tentuin nih mana yang mau di apa di burn ke CD ya, sesuai requestnya aja. Ini Warcry, jadi kita tetap yang ini kita buat. Kita masukkan dulu CD-nya. Nah, empty disk-nya kita masukkan dulu ke sini. Duh, ini harus jongkok di sini. Eh, bentar. Belum. Belum masuk. Nah. Sip. Ada 4 order apa ini? Wah, League of Dot. Yang kalian tadi udah ini udah ya, kita yang ini aja lah. Ada yang pesan nih. Oke, Bang. Siap. Burn dulu. Aduh, kita jadi pembajak game, sobat gamer semuanya. Aduh, ini bener-bener gak bener. Ini game ini ngajarin gak bener juga ini ya. Pembajak di miners. Aduh. Nah, harus selesai. Nah, sip, kita ambil. Mana CD kosongnya? CD yang udah kita
isi. Lihat di map, di mana tuh yang nunggu? Wow, wah deket second hand. Oke. Ini terlalu jauh. Ya, hati-hati. Ada bapak polisi. Tengok kiri, tengok kanan. Nggak boleh, mau nyuri loh. Hah? Bapak polisi nggak nih? Lihat dulu. Oh, nggak ada. Aman, 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 aman. Santai, 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 santai. Jangan sampai ketahuan kayak tadi, nanti kita di rampas ya. Mana sih orangnya? Ini kali. Oh ya ini. Keluarin dulu. Ini bang, sip. Terima kasih, datang lagi ya. Pesan lagi maksudnya. Nah itu sobat gamer, cara ngecrack sebuah game ya. Jadi kita pembajak game. Oh no, oh no, oh no. Jangan lakukan ya sobat gamer ya. Gak boleh itu, gak boleh, gak boleh, gak boleh. Ya kalau ngajarin tuh yang bener ya, jadi gak boleh. Kalau ada kesempatan ya, gak tau lah. Masing-masing aja lah. Pasti kita tahu itu satu hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu cara ngecrack game ya sobat gamer ya, dari menggunakan CMD. Nah, saya rasa ini yang bisa saya bagikan, info ini yang bisa saya bagikan dengan sobat gamer semuanya pada video ini. Dan untuk masalah internet cafe-nya, untuk masalah warnetnya, ini udah tinggal enak sebenarnya. Ini udah tinggal buka warnet cepet ini ya. Cepet nambahin uang. Sekarang aja uang yang saya itu udah ada 76.000 dolar. Itu dalam sehari itu bisa nambah cepet banget. Ya, jadi mau nyampe 1 juta juga bisa. Ini udah enak banget. Malahan nggak perlu nambah alat lagi juga bisa ya. Tapi yang kalau settingan saya ini, jadi ngapain mau nambah lagi, bisa ini bagian ini VR. VR di sini masih bisa nambah 1 lah, atau 2 ke sini. Ya, 3, 4 bisa, masih banyak. Nah, ini cuman miner, saya ini nggak terlalu ngulik. Masalah miner itu, saya masih kurang paham juga gitu ya, bagaimana supaya dapetin duit secara cepatnya. Mungkin nanti sobat gamer yang udah pernah melakukannya bisa berbagi dan komen di bagian komentar, di kolom komentar di bawah ya. Jadi ini pada video ini ya, kita berhasil melakukan pembajakan game dong. Aduh, ini nggak bener. Ya itu aja. Jadi game ini memang suka ngajarin gak bener kayak gitu ya. Termasuk ini, kalau sobat gamer perhatikan ini, di sini lihat, kita ambil dulu nih mouse-nya. Nah, ini sebenarnya ini, aduh, ini lihat, ini ada gambar cewek, ya. Nah, ini mousepad disimpan di sini. Lihat, ini bagian deket tulisan itu ada yang berbeda tuh. Lihat, permukaannya agak menonjol gitu. Nah, sekarang gambar yang di bagian menonjol itu apa? Ya, apa ini? Ini lihat apa? Apa ini? Ini yang menonjol itu. Jadi kalau kita simpan mouse di sini, ya, kita simpan mouse di sini. Kalau pasti di sini kan, kalau kita mouse ya di sini. Ya mungkin di sini. Ini kan menonjol, pasti di sini nih. Nah, jadi nanti kalau kita pegang mouse, nah bagian tangan kita kan, nah nggak perlu saya jelaskan ya. Aduh, nggak bener juga ini game. Bener-bener nggak bener, ada bagian nggak benernya juga. Aduh, ya. Jangan ditiru ya, sobat gamer semuanya. Itu khusus dewasa. Dewasa. Nah. Aduh, makanya sobat gamer semuanya, kalau main game ini, jangan dikasih ke saudaranya yang masih ABG-ABG lah. Ya. Itu bisa khayalan tingkat tinggi ini ya. Bahaya ini. Apalagi kalau sampai nanti ke bagian
Dia berkelana ke bagian sini nih, ya. Bagian pub. Nah, sini. Waduh, ini tambah bisa berimajinasi tingkat tinggi lagi nih. Aduh. Aduh, apalagi kalau udah bayar ini yang paling mahal nih 300. Bisa gaswat ya. Waduh. Waduh. Jadi sobat gamers yang punya game ini jangan dikasih pinjam ke saudaranya yang masih bocil-bocil ya, bahaya ini, bisa dewasa sebelum waktunya. Ya, waduh. Ini game 18 tahun ke atas ini. 20 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Ya, itu saja yang bisa saya bagikan dengan sobat gamers ya. Di video kali ini cara melakukan crack. Nah, mungkin ini akan jadi video yang terakhir saya anggap tamat untuk game ini, karena sekali lagi saya bilang tadi nggak ada lagi yang bisa dilakukan di sini ya. Itu warnet tinggal nunggu doang, asal nunggu uang cepat banget ngalirnya, mau 1 juta juga bisa itu ya. Nah, jadi nggak ada lagi yang perlu dibahas di game ini ya. Namanya mungkin nanti ada fitur-fitur baru updatean dari developernya ya, mungkin nanti saya akan buat video lagi mengenai fitur baru tersebut. Tapi untuk saat ini, sampai terakhir ya, jadi nggak ada yang bisa dibahas lagi dari game Internet Cafe Simulator 2 ini ya. Jadi, tapi kalau sobat gamer ada saran mengenai apa yang harus dibahas ya, jadi video ke 1 sampai terakhir ini, yang kelima yang belum saya bahas, dan sobat gamers ada saran, bang bahas yang ini bang, nah mungkin saya juga ya akan saya buat ya videonya untuk membahas hal itu. Jadi saya sangat tunggu sekali saran dari sobat gamer mengenai fitur apa saja yang bisa dibahas lagi di game ini selain yang udah saya bahas di 5 video yang saya buat ini ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe video-video saya, karena saya akan terus membagikan video-video game ya. Libet gini ngomong. Duh, jadi gak konsen nih. Lihat gambarnya gak konsen. Ya malah saya gak konsen. Aduh. Yang pasti ini bahaya ini ya. Jangan diliatin ke bocil ini. Jadi terima kasih sudah nonton sampai selesai sobat gamer semuanya. Jangan lupa untuk like dan subscribe video-video saya, karena saya akan terus membagikan video-video tentang games-games yang asik buat untuk dimainkan. Udah buat untuk lah. Ya, terima kasih. Bye-bye.